Okey, baiklah pelajar-pelajar. Sekarang ni kita akan lihat soalan nombor 7. Soalan nombor 7, kita masih lagi pada muka surat 221. Baik, diberi kepada kita satu gambar seperti ini. Kemudian dia beritahu PQR ialah garis lurus dan dia nak cari nilai X. So, macam mana kita nak buat soalan ni? Pertama sekali, kita lihat ada tak sudut-sudut yang kita boleh lengkapkan dia punya separuh bulatan. Separuh bulatan, okey, yang ni kita boleh lengkapkan. Tu separuh bulatan. Kalau sini 130, so balance dia ni adalah 50 darjah. 180 tertolak dengan 130, so kita dapat 50 darjah. Situ 50 darjah. Lepas tu kita fikir lagi, oh yang ni 90. 90 kan, sudut tegak. Ada satu lagi tertinggal. Dia bagi kat sini 70 darjah, sorry. 70 darjah. Okay, ni segitiga susah nak cari kat sini. Kalau sini segitiga pun tak ada nilai kat situ. Kalau macam tu kita ambil segi empat lah. Ni yang keseluruhan ni. Ni apa ni? Bulatan. Kita fokus kepada segi empat ni. Ini, segi empat ni. Di mana kalau kita tambah keseluruhan sudut ni, kita akan dapat jawapan dia 360. Okey, kita tengok sudut dekat sini 50. Kita tambah juga dekat sini. Ni berapa ni? Ini adalah 70 tambah X. Betul tak? Ni, 70 tambah X. Sudut yang ni. 1, 2, 3, 4. Okey, sudut kat sini X. X lah. 50, 70 tambah X, tambah X. Kat sini, semua sekali berapa? Tambah 90. Jawapan dia wajib dapat berapa? Sebab ni segi 4 ni. 1, 2, 3, 4. Tak kisahlah segi 4 macam ni ke, segi 4 macam tu ke, sengit macam, macam tu ke, tak kisah. So, yang penting dia segi 4. Dalam poligon kita dah belajar kira jumlah sudut dalam segi 4 mesti dapat 360. Okey, kemudian kita tambahkan nombor-nombor ni. Nombor-nombor tu semua kita tambah. 50 tambah 70 tambah 90. So, kita akan dapat 210. Huruf dengan huruf. X tambah X. 2X sama dengan 360. Okey, kita nak cari nilai X. So, 210 pindah sana. Jadi, 2X sama dengan 360 tolak 210. 2X sama dengan tolak 360 150. Kita sambung kat sini. Sikit lagi. Sambung kat sini lah. 2X sama dengan 150. So kita nak nilai X 150 bahagi 2. Kenapa bahagi? Sebab X dengan 2 hubungan dia darab. Bila pindah jadi bahagi, so jawapan dia adalah 75. Okey, nampak macam complicated. Rupanya tak adalah susah sangat. Yang penting kita biasakan diri dengan menjawab soalan-soalan seperti ini.